Jangan banyak-banyak dulu beli kambingnya. Secukupnya dulu. Kalau sudah berkembang, tambah lagi bank pakannya, terus tambah kandangnya, tambah kambingnya. Nanti lama-kelamaan akan berkembang sendiri. Proses, sebuah proses. Oke, para sahabat Kakak Farm Jepara, kali ini saya berada di kebun atau tempat bank pakan saya ini. Nah, ini suasana di bank pakan. Nah, ini rumput odot dan indigo vera ini. Indigo veranya tumbuh subur, rumput odotnya pun tumbuh dengan subur. Nah, ini saya sisakan untuk persiapan bibit ini, rumput odotnya. Nah, ini indigo vera pun nanti disemai. Nanti saat musim penghujan buat tanam stek dari batang. Nah, ini untuk para peternak yang mau memulai ternak kambing. Yang pertama itu harus kita siapkan bank pakan. Nah, untuk persiapannya bisa menanam rumput odot, terus indigo vera, terus gamal, atau terus rumput gajahan. Ini dulu itu cuma saya tanami pohon sengon. Nah, itu pohon sengonnya bisa buat pakan juga. Nah, terus saya tanami rumput odot dan indigo vera buat persiapan bank pakan. Nah, ini alhamdulillah sudah tumbuh subur. Ini bisa dilihat video saya yang dulu, awalnya di sini itu tanahnya itu kosong, hanya rumput-rumput liar. Ini nanti saya akan kembangkan lagi untuk bank pakan agar memudahkan untuk cari pakannya. Itu indigo vera, bawahnya saya kasih odot. Nah, tumbuh dengan subur tumpang sari ini. Sekali cari pakan bisa berbagai variasi pakan, bisa ramban tuh, ada indigo vera, ada rumput odot, terus ada pisang juga, itu kemarin sudah saya tanami. Untuk teman-teman para peternak yang ingin memulai beternak kambing, yang awal itu persiapannya itu bank pakan. Kalau bank pakannya sudah mencukupi, kita bikin kandang, terus beli kambing. Jangan banyak-banyak dulu beli kambingnya, secukupnya dulu. Kalau sudah berkembang, tambah lagi bank pakannya, terus tambah kandangnya, tambah kambingnya. Nanti lama-kelamaan akan berkembang sendiri. Proses, sebuah proses. Nah, ini indigo vera hampir umur 1 tahun atau 1 musim penghujan. Ini sudah saya panen beberapa kali ini. Nah, ini pertumbuhannya subur. Nah, ini cabangnya pun banyak sekali. Nah, ini rumput odot. Emang saya ini persiapan untuk bibit ini. Ini saya siapkan untuk bibit nanti untuk tanam odot lagi. Ini
para teman-teman sahabat kakak farm Jepara, mari kita swasembada pakan hijauan. Kalau sudah mempunyai pakan hijauan, bisa tambah lagi bank pakannya lewat fermentasi atau silase, akan lebih memudahkan kita untuk cari pakan. Kita punya bank pakan hijauan, punya bank pakan fermentasi, nanti ya bisa 1 bulan itu tanpa ngarit, tanpa ngarit karena sudah memiliki bank pakan yang cukup untuk pakan ternak kambing kita. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai ternak kambing. Kita sama-sama belajar. Oke, para teman-teman kakak farm Jepara, cukup sekian informasi dari saya atau pengalaman dari saya. Kita sama-sama belajar dalam peternakan kambing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam peternak Indonesia. Semoga para peternak Indonesia sukses selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya.